Menjelang tahun baru Islam atau 1 Muharram 1444 Hijriah, objek wisata religi Kompleks Makam Sunan Pandanaran dipadati ribuan peziarah sejak Rabu 27 Juli 2022 lalu. Diketahui peningkatan kunjungan terjadi semenjak pelonggaran kebijakan pandemi COVID-19. Atas meningkatnya kedatangan pengunjung, kini pemasukan objek wisata mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Desa Paseban Al Eko Tri Raharjo membenarkan kabar tersebut. Dijelaskan olehnya, kenaikan tertinggi objek wisata religi itu terjadi pada momen tertentu seperti bulan Muharram atau menjelang bulan Ramadan. Peningkatan objek wisata yang berada di Bukit Jabalkat, Desa Paseban, Bayat, Klaten, Jawa Tengah itu seiring pelonggaran pada PPKM level 1. Peziarah yang datang ke makam tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air, mulai dari Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemasukan objek wisata yang meningkat dari padatnya pengunjung juga didapati dari jajanan dan oleh-oleh yang relatif murah hingga diserbu para peziarah. Tampak mulai dari pintu masuk kompleks makam, pengunjung langsung disambut ada pasar seni Paseban. Kemudian di sepanjang jalan menuju kompleks makam, tepatnya di kanan-kiri, anak tangga berjajar pedagang. Pedagang itu menjajakan jajanan hingga berbagai perabot seperti gerabah, cobek, dan sebagainya. Sebelum masuk kompleks makam Sunan Pandanaran, pengunjung akan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp2.000 per orang. Melalui kesempatan itu, ada rombongan peziarah asal Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Seorang panitia rombongan tersebut bernama Wasil menceritakan situasi di objek wisata itu. Selain di makam Sunan Pandanaran, ziarah juga dilakukan ke Grobogan dan Semarang. Wasil mengatakan rombongannya berjumlah sekitar 1.850 peserta yang terbagi dalam 37 bus. Wasil mengungkapkan jika ziarah itu menjadi yang perdana semenjak 2 tahun ditiadakan lantaran pandemi COVID-19. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!